Nah, ini terjadi guguran ya kawan ya. Berasal dari bagian atas kubah ya. Batunya sudah meluncur turun. Selamat pagi kawan. Pagi ini masih di Wastai 1 Gardu Pandang Turgo ini. Nah, pagi ini saya menemukan sesuatu yang baru ini ya. Kubah lava bagian tengah ini kok beda sekali ya. Sekarang metungul. Metungul tinggi sekali ini kawan. Nih. Kalau kawan-kawan sering menyimak video saya, video-video saya terdahulu ya. Itu belum seperti ini ya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Sekarang kubah tengah ini sudah membumbung tinggi, terutama bagian tengah ini kawan. Nih, tinggi sekali ya. Metungul gitu. Kita bisa bandingkan dengan sisi kiri ini ya. Dulu tingginya tidak belum segini ya ini. Dan juga kita lihat kubah 97. Nah, ini. Dulu tingginya kubah yang tengah itu belum segitu. Sekarang sudah metungul tinggi sekali. Wow, nah ini kawan. Ada guguran yang cukup besar ini. Batunya terlihat ya sudah mulai turun. Lumayan besar ini gugurannya. Sinyal seismografnya sudah meraung-raung ya. Ini. Tadi ada material besar turun tapi nggak kelihatan atau terhenti atau hancur di tengah tadi ya. Abu erupsinya ini langsung membumbung naik ya. Nah, ini jatuhannya sudah menyebar ini. Ini batunya sepertinya kecil-kecil ya kawan ya, tapi itu besar-besar karena jarak kita ya, jarak saya memantau ini kurang lebih sekitar 6 km ya. Jadi ini kita zoom dari jarak 6 km ya. Wow, ada yang sampai bawah sekali itu ya, sudah sampai bawah sekali itu. Dekat dengan batas vegetasi ya, yang ini kawan. Untuk abunya sudah menutupi hampir separuh puncak. Baru saja terjadi ya kawan. Nah, saya ingatkan lagi ya, jadi Merapi itu masih erupsi ya. Masih membangun kubah lava, terutama dua kubah ini ya, kubah bagian barat daya yang sekarang itu resminya bervolume 1.670.000 meter kubik ya. Dan kubah tengah ini yang sudah mencapai 3.700.000 meter kubik ya. Dan sekarang kita bisa melihat fisiknya bagian atas ini metungul atau apa ya, bahasa Indonesianya apa ya metungul itu. Nah, ini kawan. Kawan kan bisa taruh di komen ya metungul itu apa. Ini sudah tinggi sekali ini. Oke. Pagi ini saya sempat merekam beberapa kali guguran ya. Kita saksikan guguran-guguran yang bisa saya rekam pagi ini. Yuk.
Nah, ini terjadi guguran ya kawan ya. Berasal dari bagian atas kubah. Batunya sudah meluncur turun. Nah, tadi berasal dari bagian atas itu ya. Masih meluncur ini batunya. Ada satu batu besar ini. Kita ikutin terus ini sampai mana meluncurnya. Kalau malam ini merah ya kawannya. Ini adalah lava yang masih membara ini. Panjang ternyata. Sampai batas vegetasi bawah ini. Nah, itu tadi luncuran dari sebelah barat ya, sebelah kiri kubah lava ya. Masih meraung-raung ini seismografnya. Oke, baik kawan. Jadi akan selalu saya laporkan ya, kondisi terkini Merapi ya, terutama untuk kubahnya ini ya. Yang tengah ini hari ini kita lihat sangat berbeda sekali ya, sudah metungul di situ ya. Baik kawan, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu ya video pemantauan kita pagi ini. Kita akan selalu doakan ya agar Merapi aman, terkendali ya, adem ayem ya, dan memberi rezeki bagi para penduduk yang ada di lereng Merapi ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Rahayu, salam sehat selalu.